Ramai wanita tak sedar bila you sakit, you sebenarnya push away your husband. That's why you nak rawat cepat-cepat diri you ni. Jangan biarkan. You jangan harap, jangan tunggu suami you pujuk you. Memang tak. Kan kadang-kadang ada juga yang tanya kenapa dia kena buat, kenapa tak suami yang buat. Sebab you yang nak bahagia. Ha. Siapa yang nak bahagia sekarang? Kalau you nak bahagia, mulakanlah. Kan? Suami you tak perlukan kebahagiaan tu sebab dia dah kahwin. Dia dah kahwin lain. Nanti dia tengah bercinta. That's why dia tak perlukan kebahagiaan tu. You yang perlu bahagia. Kalau you tanya kenapa suami, suami yang salah, suami yang sepatutnya. You yang nak bahagia kan? Jadi you yang kena buat. Okay. So ramai orang harap suami pujuk. Memang tak. Kalau you nak suami you pujuk, you kena jadi gula dulu baru suami you datang pada you. You kena tenang dulu. You kena berdiam diri, fokus pada diri, kontemplasi, refleksi. Kenapa hubungan rumah aku macam ni? Jangan fokus pada masalah sekarang. Ramai orang sibuk nak handle orang ketiga sekarang ni. Bukan itu punca dia. Punca dia sejujurnya you nak tengok apakah punca benda ni. Punca you tak tenang, you tak bahagia, suami you tak bahagia, suami you tak tenang. Apa ni? Ni kita nak rawat dulu. Ramai wanita dia addicted to pain. Kenapa addicted to pain adalah dia associate kasih sayang tu dengan kesakitan. Sebab itu suami dia buat macam-macam, tapi dia tetap stay, dia tak berubah. Bukan maksud saya adalah berubah tu maknanya kena bercerai. Tak. You kena ubah corak you. Corak you melayani suami you. Sebab lelaki kita ni, suami ni, ramai orang tak sedar, manusia ni macam budak kecil. Bila kita kahwin, kita jadi macam budak kecil balik sebenarnya. Kita nak perhatian. Lepas tu kita cari, kan? Bila dah besar tu kita, yalah dah kerja, dah pergi sana. Jadi tak ada mak ayah jauh kan. Mungkin sebelum ni tak dapat perhatian, tapi terjumpa. Dengan harapan, dia kahwin nak perhatian. Nak perhatian yang tak ada, yang tak dapat sebelum ni. Nak disebut nama, nak diingat, nak diberi perhatian. Masalahnya ramai wanita tak sedar. Cara dia memberi perhatian pada pasangan dia adalah dengan fokus kepada kesalahan pasangan. Cari kesalahan pasangan. Jadi pasangan tu rasa, bini aku beri perhatian bila aku buat salah. Sebab itu dia asyik buat salah je. So bila aku buat benda betul, suami bini aku tak nampak. Bila aku buat benda baik, bini aku tak cakap. Bini aku tak tahu je bila aku buat baik. Tak hargai pun. Sebab apa? Ramai wanita tak sedar, dia ada pattern kasih sayang tu kesakitan. Kita nak fokus apa yang anda boleh hargai dalam perkahwinan anda. Lepas is pas. Okay? Yang lepas tu, anda akan faham bahawa sebab anda tak tahu, anda tak ada ilmu, suami anda pun tak ada ilmu. Okay? So bagaimana anda mulakan berilmu, praktis, ubah corak, beri perhatian kepada kesakitan, beri perhatian pada kesalahan. Pada saya, penting untuk you ubah dulu.